Tatmi. Pak Min, Pak Min jualan gempol ini sejak kapan? Tahun 2016. 2016. Jualan gempol sendiri, mulai awal mulanya sendiri apa turun temurun dari orang tua? Oh sendiri. Oke. Pak, ini gempol ini makanan apa sih Pak? Makanan apa ya, tradisional ya. Dari turunan. Tapi udah jarang ditemu ya Pak? Susah. Ya? Langka. Bener sih, udah jarang. Pak, ini gempol ini bahannya apa tuh Pak? Ini dari beras Mas. Dari beras, semua dari beras. Dari beras? Ya, beras yang dihaluskan tepung. Cara bikinnya gimana Pak? Bikinnya ya ditepung, lalu di uleni, dikasih air, lalu di didang istilahnya. Didang, lalu di uleni, lalu dicetaki seperti ini. Cetak seperti ini. Bulat-bulat itu enggak? Bulat, dan ini di pleret istilahnya. Oh, ada dua berarti namanya ya. Apa Pak namanya? Yang bulat ini namanya gempol, yang coklat ini namanya pleret. Terus penyajiannya seperti apa Pak? Tadi kan dikasih ini apa? Ya penyajiannya ini ada dua macam. Yang manis pakai gula Jawa. Terus yang gurih itu tanpa gula Jawa. Tanpa gula. Pakai santan tuh. Pakai santan. Yeah. Pak, ini sehari biasanya habis berapa porsi Pak? Kalau saya sehari ya 40 sampai 60. 60 porsi. Biasanya penikmat es gempol ini dari kalangan apa Pak? Ya dari kalangan yang pertama yang hobi. Yang hobi, terus yang kedua orang yang penasaran gempol itu apa, banyak yang nggak tahu. Oh, banyak yang tahu. Banyak yang nyoba gempol itu apa, seperti apa, dari apa. Nah. Banyak yang nggak tahu. Harganya berapa Pak? Harganya murah Mas. 5.000. Bapak jualannya ini di mana Pak? Ya di sini di Jalan Hasanuddin. Ancer-ancernya nomor Pak? 77. Ancer-ancernya? Ancer-ancernya barat Pasar Nongko arah Purwosari. 50 meter dari Pasar Nongko. Dari Palang Sepur ya Pak? Ya Palang Sepur. Jualannya jam berapa mulainya? Mulai jam 10 sampai jam setengah 4. Oke. Menerima pesanan Pak? Ya, kalau menerima untuk acara. Pesanan untuk acara arisan, untuk acara ya resepsi ya. Nomor teleponnya berapa Pak? Nomor teleponnya 085 875 146 227.